Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Kamis siang menggandeng puluhan tukang becak dan relawan demokrasi untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilu mendatang. Jadi KPUD menggandeng tukang becak karena mereka kerap berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai kalangan, sehingga ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu nanti. KPU Daerah Brebes hanya menargetkan 77% partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2017 mendatang, mengingat banyak dari warga Brebes yang merantau keluar kota maupun keluar negeri.